Balikpapan. Jadi memang saya dari awalnya sih sudah memang pernah membuat. Kita memang lebih banyak ke arsitektur edukasi. Jadi memang passion saya dan ayah saya yang kebetulan juga dokter spesialis kulit. Kita pengen mengedukasi masyarakat awam mengenai segala sesuatu mengenai kulit, kelamin dan juga kecantikan. Karena memang kan di zaman sekarang di dunia segala sesuatu bisa diunduh, itu banyak sekali simpang siur informasi baik yang sesat maupun yang sangat sesat. Jadi pada saat itu kita membangun forum edukasi dari awalnya dari tahun 2017 mulai masih web based dan segala macam. Terus akhirnya kita shifting ini dengan zaman. Akhirnya sekarang tuh terakhir di Instagram. Nah kemudian di Instagram ini kita kan melakukan edukasi terus mengenai kulit dan kelamin dan segala macam. Kemudian juga kalau ada wave, jadi misalnya kayak ada sesuatu yang viral yang berhubungan dengan kulit dan kelamin, kita juga pitchin, kita masuk, terus kita juga ikut ngebahas. Mungkin kalau mungkin ada yang pernah tahu ya tentang bahas ada bapak-bapak marah-marah karena anaknya dipegang-pegang ketika kondangan, terus habis itu kulitnya jadi luka, jadi eczema atopik. Nah itu juga kita sempat ada ngebahas itu, viral banget dari 30 ribu follower kita sampai jadi 90 ribu. Nah kemudian habis itu kita punya banyak follower, kita tetap melakukan edukasi. Cuma memang permasalahannya edukasi itu kan sifatnya satu arah ya, dari kita ke para masyarakat awam. Nah kemudian ada kesulitan dari masyarakat awam untuk menghubungi kita, karena kalau misalnya lewat DM, direct message di Instagram, wah satu kali masak story gitu masuk ke masak story lagi, masuk lagi 20-30-40. Jadi itu kayak gua mandi siapa yang dulu dibalas gitu jawabannya sama saya. Nah jadi akhirnya kita kurang ada hubungan ke personal antara dari kita komunitasnya ke membernya lah ya, ke follower Instagram. Nah terus akhirnya juga lama-lama kita memutuskan oke, kalau memang misalnya mau untuk dibahas ataupun misalnya mau bertanya, coba di sesuatu yang sifatnya publik, misalnya di komen. Karena kita maunya ini kan untuk masyarakat umum. Kalau misalnya DM itu untuk diri sendiri kan. Jadi kalau kamu nanya ke muka saya kenapa ya, kalau kamu punya masalah dengan muka atau apa, post secara publik supaya bisa dibahas publik. Jadi semua orang bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi nggak semua orang mau seperti itu. Nah jadinya akhirnya ketika Denny bilang, oh komunitas, boleh juga Denny di komunitas. Cuman ketika mau mulai juga kan. Iya, oke. Okay. Akhirnya tertarik dan aku merasa kayaknya memang bener sih, seharusnya memang arahnya ke sana. Tapi gimana cara dimulai itu benar-benar gak ada bayangan. Jadi akhirnya aku nanya sama Denny, dia dikasih ke terus aku tanya sama dia, untuk frame terbesar saat ini siapa ya? Aku mau lihat, aku lihat ilmunya, monggo. Aku lihat, oh oke, tapi ternyata kalau William dia sebenarnya ada Instagram, kemudian kalau misalnya untuk di tribe itu adalah untuk yang lebih mendalam ataupun lebih banyak lah informasi-informasi mengenai pelajaran mengenai Jepangnya di situ. Terus aku pikir okay, juga deh kayak gitu, edukasinya yang lebih premium di sana. Jadi kita buat tribe, aku bikin tribe yang dulu sama seperti Instagram dokter kulit. Kemudian kayaknya kok masih belum serak ya, serak kalau bisa seperti itu. Baca-baca akhirnya yang mengenai video-videonya Denny mengenai komunitas dan segala macam. Oke, ini sebenarnya lebih banyak mengenai membernya, bukan mengenai kita. Jadi akhirnya tribe itu ganti Dokrus Dokter Kulit. Jadi Dokrus itu adalah followernya kami, itu follower Dokter Kulit itu kami beri nama Dokrus. Jadi tribe ini kita fokuskan adalah untuk Dokrus. Jadi kita ganti nama Dokrus Dokter Kulit. Nah kemudian kayaknya aku pikir oke, kayaknya rasanya lebih seru bahwa ini adalah komunitas untuk masyarakat awam yang ingin belajar lebih, saling belajar lebih, saling jauh, saling membantu. Udah kemudian akhirnya aku post di Instagram, oke, aku mau membuat sebuah tribe, membuat sebuah komunitas untuk dokulers, untuk kalian, supaya kalian bisa saling bertanya, kemudian saling memberi masukan. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian kadang-kadang kalau misalnya di Instagram kan orang seperti gini, lagi posting apa, terus dia berkata, sorry dong, bohong ini. Topik nanya mengenai ini dong, terus ya direspon misalnya saya jawab oh ya itu pergi ini tuh kulitnya sensitif hati-hati misalnya. Tapi nanti ketika di lain kesempatan akan ada orang lain yang mempunyai masalah yang sama menanyakan hal yang sama, tapi kan gimana ya,
komen atau di mana. Sedangkan kalau di Prime itu kan itu bisa search, di video itu bisa search, cari aja keywordnya seperti ini nanti akan ketemu. Jadi makanya kita alihkan ke sana. Terus akhirnya jadi aku post di Instagram, okay, kita bikin komunitas untuk kalian. Kalian bisa berbagi testimoni, kalian punya cara mungkin menghilangkan gatal, misalnya gimana caranya kalian untuk menghilangkan gatal yang terbaik menurut kalian, kalian bisa post sehingga itu bisa memberikan manfaat buat orang lain. Terus akhirnya aku post jam 1 pagi, aku buat cover dan segala macam itu 1-2, aku post, kemudian dalam 24 jam dari followernya itu 1000 masuk ke Prime. Jadi aku dihubungi sama Jen, dong followernya udah 1000, membernya 1000, oh ya 1050. Oke, dalam waktu 24 jam, jadi semuanya masuk situ. Nah kemudian oke, setelah mereka masuk ke Prime, mereka saling beraktivitas sendiri-sendiri. Kadang-kadang nggak terpantau, jadi mereka yang nanya-nanya, ada yang kalau misalnya gatal kayak gini perlu dikasih pengobatan begini kok, emang gatal gimana? Nanti ada yang gini, kalau kata dokter, kalau misalnya dokter aku bilang, itu kalau kayak gitu ada yang di stop. Misalnya hal-hal seperti itu. Kemudian mereka saling membantu, coba pakai ini, coba dipakaikan saja, pastikan air dulu, dibersihkan dan segala macam. Kemudian selain dari itu, memang manfaat yang terasa dari itu adalah bagi yang sudah menggunakan produk dari kita. Karena memang kita sini mau mencari, kita join Twilio salah satunya adalah untuk mendapatkan benefit financial untuk menjual produk. Sehingga ini juga banyak testimoni dari user yang lain, aku pakai ini. Kalau misalnya kita yang mendapatkan testimoni ini, hari ya, dua bilang bagus, dua bilang jelek, itu hebat, yang dua yang jelek kan posting. Tapi kalau di Twilio, karena itu sebenarnya komunitas yang saling memberikan testimoni, testimoni lebih honest, lebih jujur, sehingga dia memperoleh nilai yang lebih, karena itu nggak kita audit dulu, sehingga buat user yang lain, ini bagus pasti, ini bukan untuknya posting, orang lain yang posting. Sehingga setelah 1 bulan, kita buka dari 1 September, akhirnya 1 Oktober ini lepas 1 bulan. Cari kita lihat itu sebenarnya itu tanyakan sama yang kakakku yang ngurus semua online shop. 1 Oktober mulainya. 1 September kita belum launching. 1 Oktober kita mulai. 1 November aku tanya sama kakakku, gimana omset penjualan untuk online shop dan segala macam. Bilang gitu, gila. Sejak itu cuma di Belio itu kayak orang gila sih kita nggak bisa bilang gitu. Terus aku tanya, kita datanya ya berapa sih naiknya? Jadi ternyata omset setelah kita ikut Twilio 1 bulan ini dia daripada waktu tertinggi kita. Jadi tertinggi itu adalah biasanya kalau sudah lebaran itu sudah keluar mengumpul berapa perawat teman segala macam promotion dan segala macam ya. Nah ini lebih tinggi dari itu. Terus before Twilio sebenarnya udah stagnan, angkanya tuh udah stabil, nggak pernah naik, nggak pernah turun. Ketika kita masuk Twilio di Jakarta, kita jadi punya 2 cabang, Jakarta dan Balikpapan. Untuk Jakarta ini kita naik 30% omsetnya dalam 1 bulan. Kemudian untuk di Jakarta, di Balikpapan itu naik sekitar 25%. Jadi memang untuk teman-teman yang baru memulai, kadang bingung sih mulainya dari mana pasti. Cuman memang dengan ikut yang ide dan segala macam itu jadi lebih terstruktur arahnya. Jadi nggak usah takut, santai aja jalanin. Kemudian nanti kita bisa dapat manfaatnya. Kemudian juga kalau dengar dari sebenarnya kode ini mengenai segala fitur-fiturnya ke depan, ini kan kayak anak mantap banget. Jadi tinggal tunggu mainnya, kita duluan yang dari dalam. Oke. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman.